Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ini baru yang datang 18 kan, nanti aja ya absennya sekitar jam 10. Ntar nanti tolong ingatin ya Mbak, Mas. Udah itu, Miss, sekarang jam 10, Miss. Iya. Jam 11. Jam 11, Miss. Udah itu yang tugas pertama itu mau dibahas atau mau dibahas yang salahnya aja? Mau dibahas aja lah, Miss, biar tahu lah. Jadi kita waktunya cukup apa enggak? Apa? Kalau dibahas nanti waktunya enggak cukup. Iya, atau enggak aku kasih tahu yang kebanyakan salah aja ya. Itu iya, Miss. Tapi aku nggak masukin ke ini, buka modul aja atau gimana? Boleh, buka modul. Itu yang formatif tes 2, halaman 1.24. Oh, yang itu... Baby itu tentang apa, burung gagak tentang yang burung gagak itu. Nah, jadi itu kan kalau dibaca kan ini kan kita guessing ini kan buku, isi sebuah buku. Tunggu 1.24. Jadi yang kalau di soal pertama kan itu benar semua. Yang salah itu rata-rata pada di yang nomor 2, the baby just keep on crying, crying and crying. Nah, jawabannya itu karena kan ini sebuah cerita. Jadi kita bisa baca 3-3 soalnya dulu. Jadi kita bisa nentuin karena di yang soal ketiga, the crow said he is right in the back of the camp. He sound sleep. Terus kan jawabannya don't wake him up. Jadi kan dia ngerasa senang walaupun dia itu nangis. Jadi makanya jawabannya kenapa B? It makes him happy. Gimana? B ya, Miss? Iya. Kenapa enggak C, Miss? Karena apa? Yang kayak tadi saya bilang, jadi kan ini sebuah cerita kan. Jadi kan di cerita ini kan kita bisa tebak. Jadi di si Angel sama Angel Hawk and Crow ini, Angel Hawk ini mau pergi hunting, terus dia mempunyai seorang anak kan, terus dia pergi ke tetangganya si Crow dan memintanya untuk merawat si bayi kan. Yeah. Kan karena terus di yang nomor 3 nih si Crow bilang he's right in the back of the camp, terus he sound sleepy. Jadi jawabannya itu kan don't wake him up. Jadi kayak makanya kenapa di nomor 2 itu it makes him happy, karena walaupun dia nangis tapi si Crow ini senang, makanya dia mau mau merawat si babynya si Angel Hawk ini gitu. Jadi kan jadi, maksudnya cerita itu saling berhubungan kan, 1, 2, dan 3. Jadi soalnya jadi tipsnya juga kan kita baca aja 3-3 itu, karena itu kan satu buku kan, dia saling berhubungan, jadi biar nyambung ke depannya gitu. Karena kan walaupun bukan jawabannya ABC nih, don't wake him up, I'll take him now, I'll look after him, jadi jawabannya kan positif semua kan. Nah, jadi makanya yang 2 juga dia harus positif gitu. Kalau the crow was getting annoyed, kan dia merasa terganggu. Berarti kan dia nggak mau ngambil si, nggak mau jaga si bayinya dong, gitu. Padahal jawaban nomor 3-nya itu semua positif. Nggak ada yang negatif, gitu. Kalau nggak A, ya B. And the crow was getting excited. Tapi kalau excited kan nggak ini, nggak cocok. Cuman itu kok banyak yang salah di situ doang, sama yang terakhir nomor 5, when Sam woke up he felt terrible, he had a headache. Ketika Sam bangun dia merasa sangat enggak bad mood lah, kita bilang kan terrible, enggak bagus gitu. Terus dia mempunyai sakit kepala.
ini nggak ada yang cocok sih kalau menurut saya, kayak dia, yeah, dia mempunyai jawabannya, dia makan masa mungkin setelah dia bangun terus dia ngerasa nggak enak terus dia punya ini makan tiba-tiba makan ini sarapan, iya, dia senyum, dia kurang cocok, jadi itu nggak saya anggap lah poin bonus gitu. Udah cuman itu, sekarang kita ke TTM 4, kita bahas reading for the geese. Nah, ini reading for the geese juga hampir-hampir sama miss, kayak kemarin. Tanya dulu, ya, miss. Apa? Itu kan besok kan ada TTM lagi ya? Iya. Nah, itu kita sebelum ditutup itu dikasih tahu lah, miss, kita sudah di berapa kali TTM gitu. Jadi kan bisa antisipasi ke depannya. Iya, karena kalau saya juga tulisnya di ini sih sambilan sambil judul kan, misalnya reading 1 nih bahasa Inggris terus TTM all 4. Itu maksudnya kita baru ini yang keempat kali gitu. Ngerti enggak? Jadi saya barengin sama judulnya, jadi nanti misalnya ke-6 saya pasti tulis di situ TTM all 6. Jadi 6. Kita sambil ketemu sambil lihat judulnya juga, oh, ini yang keempat nih, ini yang kelima nih gitu. Nanti kan kita perlu 11 kali kan? Gitu. Iya. Ini kan karena kemarin kenapa kita cuma 4, karena waktu saya ke Korea kan saya nggak ada kelas kan, nggak buat kelas. Nah, itu doang. Oleh-olehnya mana, Miss? Boleh. Korea apa? Asus Korea. Jadi buat sini. Nah, jadi gitu, saya barengin di judulnya ya. Oh iya. Nah, ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kita membaca untuk mengambil intisari dari sebuah teks. Nah, ini outline-nya, kita punya 3 bagian. Ini bagian pertama, reading for the geese one. Ini contohnya. Ini contohnya hampir sama yang kayak kemarin, tapi ini kita membacanya kayak menebak siapa dia kan. Jadi contoh pertama itu, she speaks 5 language. Dia berbicara 5 bahasa. She worked very long hours. Dia bekerja sangat lama. But she didn't work every day. Tapi dia tidak bekerja setiap hari. She likes people and travel, and she travels a lot in her work. Jadi dia jawabannya kalau sekretaris nggak mungkin, karena sekretaris perlu kantor, bukan travel. Kalau artis nggak mungkin juga, karena but she didn't work every day. Nah, di situ juga kalau artis kan biasanya dia, apalagi artis drama gitu kan, jadi dia syutingnya setiap hari. Jadi makanya jawabannya air hostess itu. Nah, jadi kita di sini baca teks, dan itu kita jawab pertanyaannya juga. Ini sama kayak gini, ini ada teks B. Kita kayak biasa aja ya. Itu ada yang baca dulu, terus ada yang ngertiin. Kayak karena biasa mulai dari atas, sekarang kita mulai dari bawah. Dari Astagfirullahaladzim. Ya, miss. Well, I went to the office by subway, and my office was on the 23rd floor. Sometime I called my wife, who worked as a computer analyst, and had lunch together in the restaurant which serve fast food. Yeah, they fast food. I tried to avoid rush hour, so I often work until 6 or 7 o'clock. Artinya, miss? Boleh. Apa? Artinya sekalian. Well, ini gimana? Boleh, gitu. Baiklah. Well, ayo. Saya pergi ke kantor mengendarai kereta bawah tanah, dan my office, kantor saya terletak di lantai nomor 23. Kadang-kadang, iya benar gak, miss? Di lantai 23 lantai, bisa. Ya, lantai 23. Terkadang saya menelpon istri saya yang bekerja sebagai analis komputer, dan makan siang bersama di restoran yang melayani masakan cepat saji. I try to avoid, saya menghindari jam-jam sibuk. Saya sering bekerja sampai 6
atau 7 jam astagfirullah jam 6 sampai jam 7. The writer talk about rush hour. Waktu kesibukan dia. Kalau rush hour dia cuma ngomongin rush hour itu cuma kalimat terakhir ya. Ya kan waktu oh, dia iya. Berarti work. Terus lunch. Kalau lunch juga dia cuma sekali. Cuma jadi sama lebih cocoknya work karena dia kan dari awal dia udah bilang kan I went to the office, jadi kan ke office ngapain, bekerja. Yaitu in my office was on the 23rd floor, jadi kan tempat dia bekerja kan my office, jadi dia rata-rata tipikali di sini ngomongin tentang kerjaan. Ya miss, itu salah saya. Terus waktu I try to avoid rush hour juga kan, so I often work, dia tuh ngomongin kerja lagi kan intinya, tapi waktu dia kerja sampai jam segini, gitu. Jadi rata-rata literally ini jawabannya work. Kalau rush hour kan cuma kalimat terakhir, terus lunch juga cuma di kalimat pertama itu. Dia pun gak bisa, yeah, cuma lunch itu ya. Nah, jadi jawabannya C. Okay. Lanjutnya, dari tengah. Nah, ini tengah. Mbak Ika yang pertama kali datang. Mbak Ika? Tidak ada kah? Yes. Oh, ada. Judy Parker is 22. She is a medical student. Judy is intelligent and very pretty, with a good sense of humor. She is a nice woman. Her boyfriend name is Sam Watson. Sam is 27. He work in a bank assistant manager. Asnya ketinggalan. He works in a bank as assistant manager. Mbak? Ya, Miss. He works in a bank as assistant manager. He work in a bank as assistant manager. He is a good looking, but he is not a very nice man. Judy loves Sam very much. Sam loves money, car, good food, whiskey, travel, and beauty woman. Artinya iya enggak, Miss? Iya, artinya. Kalian. Judy Parker 22 tahun. Dia dia seorang student farmasi gitu, Miss. Mahasiswa kesehatan. Mahasiswa kesehatan. Judy rajin dan sangat cantik. Dia mempunyai selera humor. Dia humor yang bagus. Dia wanita yang baik. Pacarnya bernama Sam Watson. Sam berusia 27 tahun. Dia bekerja sebagai asisten manajer di bank. Dia tampan tetapi tidak terlalu baik. Judy sangat mencintai Sam. Sam mencintai uang, mobil, makanan yang enak, whisky, travel, dan wanita cantik. Sam and Judy are A. Walking, B. Different, C. Nice people, B. Different. Kenapa different? Karena berbeda. Karena Judy is a nice woman and the boyfriend is not nice man. Jadi kita bisa lihat dari situ ya. She is nice woman, but he is not very nice man. Nah, jadi kalau working, mereka nggak ngomongin soal cuman menyebutkan ya. Yang itu, he works in a bank as assistant manager. Jadi nggak semuanya ngomongin tentang kerja. Dia tuh nice people, tapi si Sam-nya udah dibilang not very nice man. Jadi jawabannya benar ya, be different. Oke, bagus Mbak. Lanjut. Ini sama kayak tadi. Mas Ade. Adakah dijawab kah? Kalau enggak. Okay. Mbak Ani Aida. Oh, ada tuh. Iya, okay. Ada Miss. Oh, ada. Ya. Mas Ade dulu coba.
Okay. Rio, Tuesday. Darling Judy. Well, here I am in Brazil. It's very warm here. And the sea is nice for swimming. The women here are very beautiful and very, very friendly. But I miss you. Judy, please come and stay with me in Brazil. Can you take the... apa sih? 125 bisa ya? Kan 13 itu 1. Jam 1 ya? 125 flight from London to Rio on April 14. April 14, I will meet you at the airport. All my love song. Okay. Terus artinya ya, Miss? Iya, artinya. Nanti aku... Darling Judy. Darling... gitu ya. Judy sayang. Ya. Judy sayang ya. Ini sebentar. Nah, ini aku di Brazil. Ini apa ya? Ini sangat cuacanya hangat. Iya, cuacanya sangat hangat di sini dan lautnya bagus untuk berenang. Perempuan-perempuan di sini sangat cantik dan sangat-sangat baik. Tapi saya iya, sangat ramah. Tapi saya rindu kamu, Judy. Please, mohon datang ke sini dan stay tinggal. Kalau itu saya tinggal ya, tinggal bersamaku di Brazil. Bisakah kamu terbang ke London. Terbang ke baik mengambil. Bisakah kamu Bisakah kamu memesan tiket untuk pergi ke London pada jam 1.25? Ya, terus Rio itu nama bersama Rio. Mas itu from London to Rio. From London to Rio on. Itu maksudnya Rio tuh mungkin itunya lah. Rio Janeiro. Rio itu nama tempat ini lah, nama tempat. Nama tempatnya yang di Brazil. Iya. Iya. Iya benar. Ya from London ya dari London di ke Rio. Ke Rio ya. Ke Rio Jambi. Iya. April 14 April. I will meet you. Saya berharap bertemu denganmu di airport. Benar. Oke. Sam asked you to come be soon. See me at the airport. See. Yaitu come. Kenapa enggak bisa masih? Soalnya kan ini berharapnya datang. Berharapnya datang ya, bukan berenang. Iya. Dia cuma bilang laut itu apa bagus untuk berenang. Kalau meet him at the airport berarti literally cuma ketemu kan di airport, enggak tinggal sama dia, tapi kan dia bilang please come and stay with me. Jadi benar ya jawabannya itu. Oke, lanjutnya kita baca lagi ini lumayan panjang. Siapakah? Mbak Fina. Ada. Mbak Fina mendengarkah? Pinul. Oke, enggak ada. Oke, Mbak Fina baca dulu, Mbak. Jawabannya di modul. Jangan lihat jawaban di modul.
Enggak. Oke. Okay. Ah, iya. Mulai, Mbak. Pubi ya. Bacanya nih pubi ya. Pubi, boleh. Pubi aneh. Ugly mose. Wah, namanya panjang banget ya. Iya. Was only nine. Was only nine when she cooked her father big Kentucky rifle into the mood to hunt food. Her father was dead and the family was poor and hungry. When she food that she caught should quail. She could shoot quail and rabbit be aiming the rifle carefully and new life began for her. She began earning money by selling game to Mr. Ford, who owned a hotel in a nearby town. Then Annie began to try trick shoes. Everyone had off the kill. Nggak kelihatan sih di sini. Nggak. Everyone had off her heel with a rifle. When she was 15, Mr. Ford set up a shooting match between her and famous marksman. Annie won Annie won tire match by 1 point. She was on her way to becoming a world famous sharp shooter. She now called herself Annie Oakley. Tadi kayaknya yang ini by one by. Mbak tadi bacanya gimana by, yang by ini? By one point. Iya, itu by. Salah ya. Jadi terus yang yeah. Ini juga everyone here hurt. Di sini hurt. Terus tadi ini famous, bacanya famous. She was on her way to becoming a world famous sharpshooter. Now she now called herself Annie Oakley. Mbak mau artiin okay. Atau mau yang lain artiin? Nyoba. Kasih ke mereka. Kamu nyoba. Ntar. Pubi Annie Oakley Mosley. Pubi Annie Oakley Mosley. Only nine itu apa? Only. Hanya berumur 9 tahun ketika. Ketika ayahnya. Ketika dia. Ketika dia. Memasak Kentucky. Oh, kasih ke oh, maaf, Miss. Oke, okay, kita bisa bantu keren. Ya, Mbak Siti Muniro. Iya. Yeah. Yes, Miss. Ya, bantu, Mbak. Ya. Mbak Vina didengar ya? Iya. Bukan memasak ayahnya, Mas Mulyadi ini. Ya, Ubu Ani Oakley Muzi hanya sembilan tahun nih, sehingga dia hanya berumur 9 tahun, biar lebih halus. Hanya berumur 9 tahun ketika dia memasakkan ayahnya Kentucky besar rifle apa, Miss? Rifle itu sambungan dari Kentucky, itu Kentucky rifle.
Kentucky Rifle berarti bumbu ya. Rifle itu bukannya itu ya senapan? Oi, tunggu. Rifle. Oh iya, rifle. Tunggu. Jadi berarti when she cooked her father speak Kentucky rifle into the moors to hunt food. Rifle itu berarti? Kentucky itu nama tempat kayaknya. Ya. Oh dia mau masuk. Mungkin nama tempat. Itu nama masakan bukan nama tempat. Moors itu. Dunia. Kan ada nama tempat Kentucky. Suasana hati. Memasak. Cooknya itu bukannya ngungkang senjata gitu. Coba. Cook emang ada lagi lain ya? Berburu. Saya berumur 9 tahun saat memasak ramuan. Kayak bumbu. Memasakkan bumbu, ayam. Memasakkan. Kok semua itu? Itu kan kentakinya kan kayaknya besar itu. Kentaki ayahnya besar untuk mencari makanan. Hanya itu besar kan Kentakinya kan bukannya nama tempat di sana. Her father di Kentucky kayak ramalan kayak besar biasanya nama tempat, nama orang, nama kota. Iya. Berarti ketika dia memasakkan ayahnya Big Kentucky River into the moors to hunt. Moors itu ini kan, tapi kok suasana hati. Kata lain dari itu, iya, cuman suasana hati. Gak ada arti lain. Suasana hati untuk berburu makanan. Hah? Mencari makanan. Kone banget ya arti. Itu salah ketik kali mis. Senapan itu senapan besar merek Kentucky mungkin. Itu salah ketik kali, harusnya aku jadinya. Aku tahu mis, mungkin itu senjata rahasia gitu ya. Senjata rahasia. Apa mungkin Kentucky Rifle ini nama tempat mis Kentucky sama iya. Rifle-nya digabung mungkin. Kentucky Rifle. Bukan itu Kentucky Rifle itu nama senjata, emang senjatanya ada, senjata Kentucky Rifle, senjata RPG gitu kan, senjata. Iya benar, itu Kentucky Rifle nama senjata. Merek senjata. Iya mis Kentucky Rifle ini senjata yang digunakan untuk berburu makanan maksudnya. Berburu ke hutan gitu, nyari yang linci gitu. Iya. Berarti bisa jadi. Cook di sini bukan memasak ya. Kalau cook into ada enggak? Enggak ada artinya. Pasal verb-nya. Cook. Kalau kita menyediakan lebih cocok kayaknya. Pubi Ane ini hanya ketika itu berumur 9 tahun ketika dia menyiapkan ayahnya Kentucky Rifle untuk berburu makanan. Bisa? Nah, itu mungkin ya, bisa. Into the moors to hunt food. Berburu makanan. Cook something up. Cook. Gitu aja deh. Berarti Kentucky Rifle ini bukan nama makanan, itu nama senjata yang si Ani siapkan untuk ayahnya supaya untuk berburu makanan kok di suasana hati. Itu mungkin wood miss hutan gitu. Salah ketik kali. Bener tuh memasak ayahnya. Kayaknya kali itu mis. Ya, begitu. Oke, lanjut aja. Her father was dead. Mbak Ani. Her father was dead and the family was poor and hungry. Ayahnya meninggal mati dan keluarganya miskin dan lapar.
itu kan? when she found that she called should quail itu bacanya quail how could O-nya itu kayak enggak kebaca gitu, kayak could gitu. How could you? She could me gitu-gitu. She could shoot quail, squirrel and rabbit by aiming the rifle carefully. A new life began for her. Ketika dia menemukan call Parmis nyari ketika dia dapat dia bisa menembak quail puyuh ketika dia menemukan dia bisa menembak burung puyuh puyuh itu bukan telur ya, telur puyuh. Burung puyuh ada yang kecil. Ada burungnya. Oh iya, ada kan. Ada burung puyuh yang kecil. Iya, enggak bisa terbang. Larinya cepat. Ada. Telur dulu apa ya, burung-burung. Iya. Udah itu squirrel apa sekarang? Tupai, and rabbit, kelinci dengan aiming bertujuan miss membidik rifle secara hati-hati. A new life began for her. Hidup yang baru dimulai untuknya. She began earning money by selling game to Mr. Frost, who owned a hotel in a nearby town. Dia mencari uang dengan cara menjual permainan untuk Tuan Frost pemilik sebuah hotel di dekat kota astagfirullahaladzim then Annie began to try trick shoes. Kemudian Annie memulai untuk mencoba triknya berarti ini artinya apa miss? Merawat. Bukan. Ada yang bisa bantu nggak? Membudidayakan. Menghiasi. Memberdayakan sepatu. Bukan.
Membuat sepatu, menjahit sepatu mungkin, Miss. Itu itu kayak trik trik menembak kepalanya. Mencoba trik-trik menembak modelnya. Trik-trik sus. Jadi merajut. Kayaknya itu trik. Coba coba lanjutin paragraf selanjutnya, coba kata kalimat selanjutnya. Trik shot mungkin, bukan trik sus, trik shot. Shoot gitu. Ya nembak paling trik-trik menembak. Iya benar lo. Bukan sus. Kalau ketik tuh atau modul maha benar. Kayaknya Mbak Google katanya tahu segala. Modul yang terisi. Kalimat selanjutnya kan everyone had a shoot kill equal. A shoe with a shoot point. Track or to track. Shooter. Track to shoot. Oh ya, jadi shoot. Kayaknya ribet banget mereka. Dan Annie began to try trick shoes. Dan kemudian Annie mencoba memulai untuk mencoba trick shoes ini kita anggap sebagai nama sebuah trik ya. Jadi biar nyambung ke depannya, karena kemudian semua orang mendengar skillnya. Jadi trick shoes ini nama sebuah skill dalam menembak itu. Makanya dia di kalimat selanjutnya dia bilang everyone heard of her skill with a rifle. Jadi semua orang mendengar skillnya dengan sebuah dengan senjata itu. Ketika dia berumur 15, Mr. Frost set up shooting, shooting match. Mengatur shooting match. Ini berarti kayak lomba gitu kan, pertarungan, perlombaan atau gitu kan, perlombaan menembak antara dan marksman dan, yang terkenal. Marksman apa? Penembak jitu. Oh, ya. Penembak jitu itu marksman. Penembak ya, penembak jitu. Someone who can shoot a gun very accurately. Terus lanjut Mbak. Di Annie won tire match by one Annie point. Annie won tire match by one point. Annie menang ya. Apa? Perlombaan tari. Annie memenangkan perlombaan dengan satu poin. Dia ini yang Annie won tire. Tire-nya artinya apa, Miss? Tire itu entire, semua. Bisa. Tire. Berarti Annie memenangkan semua pertandingan dengan satu poin. Dengan selisih satu poin, iya. By one point. She was on her May. She was on her May to become. Si dia. Dia. Dia dengan caranya bisa menjadi sharpshooter. Bentar, ini ada suara aneh apa ya? Dunia yang terkenal, penembak jitu. Itu suara itu loh, orang Taiwan kayak ngobrol. Iya, itu rumet aku. Punya siapa sih itu suaranya? Punya Miss-nya. Oh. Ya Allah. Udah dibilangin padahal. Ya Allah. Masya Allah. Emang kalau rame gak meriak. Dia dengan caranya bisa menjadi penembak yang terkenal di dunia. Dia sekarang disebut this, she now called herself Annie, dirinya sendiri dengan sebutan Annie Oakley. Annie Oakley. Oh. Annie. Dia menyebut dirinya Aida sendiri dengan sebutan Annie Oakley. Halo.
nembak cowok gitu. Berarti kita jawab soalnya ya. Annie Oakley was ya, Mas Mulyadi apa? Yes, miss. Annie Oakley was from poor family, good as a thing, debated by a maxman employed at a hotel. But the poor family, coba lihat lagi miss ininya miss, tadinya miss. Shooting dong. Berarti yang B miss. Poor family. Poor family itu ketika ayahnya mati. Keluarganya jadi miskin sama kelaparan. Terus lihat soalnya lagi, Miss. Ya, oke, Mas. Handal dalam. Berarti benar-benar. Benar ya, kalau handal dalam menembak dia benar. Terus defeated by marksman. Itu salah. David itu menang kan? Iya. Dikalahkan itu tuh, David itu kan kalah. David itu dikalahkan oleh penembak itu. Employed. Berarti David itu menang apa kalah sih? Dikalahkan. David itu kalah dikalahkan. Oh iya iya. Berarti dikalahkan oleh penembak itu. Berarti employed at a hotel? No. Gak ada ya, gak dibilang. Gak ada, berarti A sama B itu. Ya, miss. A, N, B. Tadi Peter dikalahkan, terus tadi di kalimatnya malah menang kan? Menang semua pertandingan. And become the best marksman in the world. Yang D enggak bekerja di hotel. B. Berarti E sama B. Oke, nomor 2 dulu, nomor 2. Mas Arifin. The best hotel for this election is the best title for this election is the shooting match. Say. How to apa? The shooting match. Yeah. Eh, yeah, Monsieur. How Annie Oakley got her start? The Annie began to trick, trick. Everyone heard of Scary with Michael when he was 15. Mr. Ford set up shooting match between her and famous Max Man. The girl who shouldn't shoot, who couldn't shoot. Tapi dia bisa. The shooting match. The shooting match. The shooting match dia cuma ngomongin di paragraf 3 sama 4. Kayaknya nomor E, Miss. Jadi kan ceritakan karirnya si Ani menjadi... Iya, permulaannya bagaimana di dunia itu kan ya. Bagaimana jadi, awal mulanya Ani itu? Nama Ani Oakley. Aku sih yes, Amis. Aku Amis. Ya, papa bangga sama kamu. Bagaimana Ani memulai ini start apa ya? Start karirnya lah. Iya, start karirnya. Jadi dimulai dari dia menyiapkan ayahnya itu bla 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 sampai dia menjadi terkenal di dunia. Terus yang kalau yang nomor 1 tadi juga from poor family sama BAAB juga. Udah terus ini Mbak Sumarti. Yang mana Miss? Ini Mbak, the small black. Oh.
the small black ants that we see running back and forth in the grass are the same ants that any us by coming to our picnic univited. They are not trying to make pests of themselves, but are only doing the housekeeping job they were made for. They are nature clean up crabs. One of the ants squatting in the grass find the trail of an injured beetle. In some mysterious way, the news spread. Soon, there are two ants, then a few more. Then a dozen or more are running around the beetle. Knock, 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 and will come to put an end to it. When the beetle is dead, the ants carry it away. It away to their underground burrow. The efficient and leave nothing in the grass but the empty shell. Di bahasa Indonesia kan ya, di translate ya, Miss. The small black and ada semut kecil yang hitam. Ada semut, kok semut? Semut-semut ini kan banyak kan, n berarti plural. Oh iya, pakai s itu. Ada semut-semut yang kita lihat. Ada semut itu yang kita lihat berlari kembali dan pot. Mundur-mandir bolak-balik ini. Bolak-balik di rumput ya. Di rumput. Sama dengan semut anu itu apa? Mengganggu kita di saat apa piknik di saat apa? Jadi yang mengganggu kita dengan cara dia mendatangi piknik kita, mendatangi piknik kita tidak diundang, tidak diundang. Mereka tidak berlatih membuat pes itu apa? Pes tidak mencoba. Kain berlatih membuat. Dia tidak mencoba membuat pes itu apa ya? Pes. Hama. Apa? Hama. Sama kita diri sendiri ya? Mereka sendiri ya? Make hama. Pes. Untuk membuat. Membuat. Apa sih pes? Hama. Dari diri mereka sendiri. Mereka tidak mencoba membuat hama sendiri. Hama mereka sendiri gitu ya. Ya. Tetapi hanya doing melakukan housekeeping, pekerjaan housekeeping. Menjaga rumah itu housekeeping. Pekerjaan rumah tangga ya? Pekerjaan rumah. Tetapi dia hanya mengerjakan pekerjaan rumah mereka terbuat dari tangan, kerajinan tangan. Natur itu bukan asli ya? Natur itu alam.
alami ya, alami. Kebersih alam. Mereka kru pembersih alam. Mereka adalah pembersih alam gitu ya. Kru pembersih alam gitu ya. Iya. Oh, makasih. Miss, ayo ya. Miss, yang bawahnya masuk saya. Iya. Ya enggak apa-apa, Mbak. Satu apa scouting itu? Scouting. Satu dari semut apa scouting itu? Scouting, Mas. Kepanduan, apa di sini kepanduan? Apa kan scout? Scouting. Kepanduan. Masa kepanduan. Coba kalimat selanjutnya, in the grass. Rumput, ada satu semut yang di rumput, tapi gimana? Scouting. Scouting. Memandung gitu. Ya, mencari. Ada satu semut yang mencari yang di rumput menemukan lah final ya yeah. Menemukan trail jejak bahaya ya injured terluka itu kayak terluka gitu injured terluka menemukan cedera terluka jejak kalau di game kan gitu. Jadi satu dari semut-semut ini mencari di sebuah di rumput menemukan jejak seekor kumbang yang terluka di beberapa jalan misterius spread dengan cara berita menyebar serius, sebuah berita tersebar sun kemudian segera ada dua semut ada dua semut. Yang pertama yang ketemu, yang dengar itu dua, dan itu kemudian ada beberapa lagi, dan kemudian a dozen or more are running around the battle. Jadi pertama kan beritanya tersebar, pertama dengar dua, dan itu ada beberapa, dan itu a dozen or more are running around the battle. Berlarian ke itu serangga yang mati, yang terluka. Berarti dimakan, Miss. Belum tahu, kan cuma datang lari doang. Semut cukup akan datang pat to put an end to it. Oh ya, dimakan. Semut akan datang ketika serangga meninggal semut membawa ke markas mereka, yang bawa tanah mereka, lubang bawah tanah, sarang lah. Iya, sarang.
Iya itu bokapnya itu. Sarangnya. Bukan kandang. Bukan kandang. Semut, semut, semut. Semut itu lebih efisien tinggal di apa ini? Meninggalkan. Di rumput. Jadi tidak efisien, semut-semut yang efisien itu meninggal, tidak meninggal. Semut yang efisien tidak menyisakan apapun di rumput itu ya. Tetapi apa ya, empty cell. Kosong. Tapi sel apa? Sel itu ini kan. Oh, cangkang. Kulit gitu kak sih. Kulit, kulit yang kosong no? Mama cangkang, oh, cangkang semut kosong. Yang efisien tidak menyisakan apapun di rumput tetap kulit lancang berlancang kayak tetapi seperti oh cangkangnya itu gitu ya kulit yang kosong ya tidak meninggalkan apapun selain cangkang yang kosong selain cangkangnya tete tak meninggalkan apapun. Oke, Mas Ade nomor 1. The ants that come to our clinic are jawabannya sebelahnya mana enggak ada itu ada. Model. Mana Mas Adi nggak ada kah? Mbak ini, Mbak Ani. Modul halaman berapa sih? Modul ya Miss 111. Cuma yang modul 4.10. 4.10. Hati-hati ya di sampingnya jawabannya. Benar modul. Oh iya benar. Ah benar modul dengan jakun. Jadi the ends that come to our picnic, Mbak Ani Aida. The end that come to our picnic are trying to make pets. Trying to make pets? Kayaknya enggak deh. But are only they are not trying to make pets of the picnic kita. Looking for the company. Mereka enggak ngomongin company ya. Doing their job. Mbak Ani apa Mbak? Kok nggak ada suara sih? Iya Mi. Masa mencari company. Jawabannya B ya. B Miss. Suara saya dengar nggak sih? Mantul Miss suaranya. Saya log out dulu, ntar saya masuk lagi bentar. Mbak masih dengung enggak? Halo? Enggak dengung tapi suara berisik. Udah denger, Miss. Sejak kapan tadi dengungnya? Lama.
Berarti tadi ribut banget dong. Oke, okay. Nomor satu jawabannya B ya, karena kalau trying to make packs udah bener-bener enggak, udah itu looking for the company mereka nggak ngomongin, terus having fun juga mereka nggak ngomongin. Kalau doing their job kita bisa lihat kayak but are only doing the housekeeping job they were made for. Jadi jawabannya B. Tes. Nomor 2. Suara saya masuk enggak sih? Ada. Suara aku juga ada ya? Ada. Ada. Oh, makasih. Berarti ini mute-nya ini. Mas Budi. Iya, Miss. Masuk enggak suaranya? Ada. Yang nomor 2 ya. The selection side that we of this hunt is to clean up the grass. Clean up the grass. The selection. Ntar misalnya pakai HP masalahnya. Gak bisa buka modul. The selection says that the job of this end. Kalau kill all the battles enggak kayaknya. Make trail. Enggak. Hey, miss, clean up the grass. Aku nggak salah. Injur keterlukan. Oh, one of these ants scouting in the grass. Ini scouting ini tadi mencari ya? Mencari, yeah. Menemukan trail. Oh iya, liatnya di sini they are nature clean up crew. Mereka membersihkan the grass. Kalau make trail enggak, help injured insects malah dibunuh. Berarti benar ya jawabannya A. Nomor 3. Mbak Dewi. Temis. Nomor 3. As soon as an ant finds an injured insect, it is menemukan apa tuh? Serangga yang terluka, dia membunuh, membiarkan orang lain tahu, orang lain yang biarkan semut yang lain tahu. C, dimakan. D, membawa pergi. Jawaban B. Let's other no. Bener gak, Mas? One of these ants scouting in the grass find the trail of injured insect. Itu kan yang paling penting. And a few more. Itu yang dari situ. Iya, karena ini kan an ant. Berarti ini satu kan, dia masih, jika satu semut aja tahu ada yang terluka, belalang yang terluka, dia nggak bisa langsung bunuh karena dia cuma satu, terus nggak bisa langsung makan, dan itu nggak bisa membawa sendiri kan, jadi dia kasih tahu semut yang lain dulu, baru dimakan bareng-bareng, dibawa. Ketong royong. Iya, kan semut kecil. Iya. Oke, nomor salaman 2. Dulu, baru jalan-jalan. Oke, Mbak Endang, nomor 4. Mbak Endang, dengarkah? Mbak Endang, udah ada. Halo, Miss. Iya, Mbak, nomor 4. More ants learn about the beetle. Miss, aku belum melihat itunya, soalnya tadi sinyalnya hilang. Baca, 10 detik. Coba lihat soalnya, lihat soalnya dulu. More ants. Soalnya dulu. The more ants learn about the beetle. Dengan cara melewatinya, menciumnya dari semut yang lain dengan mendengar suara yang dia buat. Ini learn ini mengetahui ya. Ini. Banyak semut mengetahui tentang beetle itu dengan cara. Ya, Miss. Di paragraf kedua, Mbak.
Enggak kah? Halo? Halo? Ya mbak, udah. Ya, Miss. Iya, apa mbak jawabannya? Mana Mbak Endang? Siang, Miss. Benar. Kalau more ants learn about the beetle by passing it, mereka itu berarti kejadiannya mereka lagi jalan kan? Lagi jalan-jalan terus lihat. Tapi kejadiannya nggak kayak gitu. Terus mereka nggak ada ngomongin soal penciuman aroma-aroma kan di teks. Itu dengan mendengar suara juga mereka nggak ngomongin soal-soal apa suara-suara itu. Jadi mereka banyak semut yang tahu tentang the beetle dengar dari semut-semut yang lain. Benar jawabannya sih. Nomor 5, Mbak Eni. Mbak Eni. Ada Mbak Vina. Ya, Miss. Mbak Vina ada, Mbak Eni ada. Mbak Eni dulu deh. Mbak ini nomor 5, the ants clear the grass by the ants clear the grass by see carrying away everything but the cell. Ada di paragraf terakhir tuh nih, jadi nggak gitu. Oh ya yeah. Tuh paragraf terakhir the vision as living ants leave nothing in the grass but the empty cell. Benar ya. Nah ini sama kayak tadi kita reading for the geese too, tapi kita absen dulu apa absen dulu ya boleh. Ade Habibi. Ada enggak? Ada Miss. Terus Mbak Ani. Yes Miss. Mas Budi. Ya Miss. Dewi. Hadir Miss. Endang. Hadir Miss. Terus Eni. Mbak Vina. Ada Miss. Mbak Galuh. Mbak Galuh. Oh, enggak ada. Mbak Galuh minggu lalu juga enggak ada ya, teman-teman. Miss Cook. Ini. Enggak ada ya. Mas Heru. Mbak Ika. Ada kan Mbak Ika? Yes, Miss. Terus Mbak Irawati. Iya, Miss. Ya, saya. Oke, Mbak Ira, Mbak Leti. Iya, Miss. Mbak Lili. Lili enggak ada. Mbak Lili enggak ada. Terus Mbak Marlini. Miss. Mas Arifin. Ada Mas Mulyadi. Hadir Miss. Ada Mbak Raswati. Yes Miss. Ruhati. Ruhati. Ini kalau silent-silent itu biasanya nyimak atau gimana sih? Hadir Miss katanya nih. Enggak bisa jawab dia. Terus ngantuk terus. Nyimak Miss katanya. Terus ada yang ini berisik-berisik takut ganggu kali. Takut ganggu gitu. Kayak kemarin kan temen aku karaokean jadi aku silent aja. Nyimaknya di chat. Oke, Mbak Siti Muniroh.
Mas Sohibun. Ada, Miss. Mbak Sri Lestari. Sri Lestari, Sri Lestari. Enggak ada namanya. Enggak ada. Lestari enggak ada. Terus Suciati? Ah iya, Miss. Suciati ada, Sumarti? Ya. Terus Mbak Tri. Tri Putri. Ada. Ya, Miss, ada. Mbak Tri, terus Mbak Verivina? Yes, Miss. Mbak Yuni. Mbak Suci, yes, minggu lalu datang enggak? Ada, Miss. Ada, telat ya. Nah, beraninya masalahnya itu kan kantorku kan ada 3, Miss. Enggak hanya 1, Miss. Berarti hari ini yang enggak ada Mbak Sri, terus Mbak Lili sama Mbak Galuh. Ya kan enggak ada di nama chat juga enggak ada. Kita lanjut. Mas Ade Ahidin belum kan? Udah tadi. Ya? Udah. Tonton terus. Mbak Fina, Mbak Heru, Mbak. Mbak Ira udah? Mbak Ira? Ya, Miss, saya. Udah ya? Sudah di absen. Enggak, udah baca. Belum. Belum. Sudah apa, Miss? Sudah baca teh. Sudah ngopi. Belum, Miss. Heru. Belum. Oh, Mbak Mas Heru belum ya? Mbak Heru. Mas Heru. Saya juga belum, Miss. Oh, tunggu. Tadi terakhir siapa sih, Mbak? Ya udah, Mas Heru dulu. Tadi kan dia aja, Miss, atas bawah tengah, atas bawah tengah. Yang baca nomor 5 siapa? The end, clear the grass by Eni, Mbak Eni. Oh, Mbak Eni. Mbak Eni. Oh, berarti sekarang Mbak Fina. Ada lagi. Ayo. Oh my god. Ini yang gampang. Masih belum panjang. Mexico City is a popular place for tourists every year thousands of people go to Mexico City. They visit the old and beautiful building in this city. In the museum they learn about the history of Mexico. And in the restaurant, they enjoy the spicy and delicious Mexican food. Okay. The paragraph describes Mexico, B, Mexican city, C, Mexican food. B, artinya dulu. Artinya Mexico, kota Mexico adalah sebuah kota yang populer untuk para turis. Tiap tahun, every year, thousand people, ribuan tahun orang-orang pergi ke tahun, ribuan atau orang-orang turis. Jadi tiap tahun ribuan orang datang berkunjung ke Meksiko, ke kota Meksiko. Mereka visit the art, mengunjungi bangunan tua dan bangunan indah di kota mereka berkunjung ke bangunan indah dan tua di kota ini. Di museum mereka belajar tentang sejarah di Meksiko dan
dan restoran mereka sangat di restoran mereka menikmati makanan Meksiko yang enak dan pedas. Paragraf itu menjelaskan tentang Mexican City. Mexico deh, Mexican atau Mexico, Miss? Mexican City ya? Yang B. Miss, aku ke toilet dulu bentar, Miss. Jujur amat, maaf. Ini Mexico City nih salah tulis. Udah itu tadi kalau ini nih, the old. Kalau dia huruf vokal, the ini kita baca D. Jadi, they visit the old and beautiful buildings. Terus, the old. Yang tadi, ini bukan spicy bacanya, tapi spicy. Spicy ramen. Kan Indonesia suka yang spicy. Jadi, ini harus kental banget nih ngomongnya. Spicy. Spicy. Nomor selanjutnya. Setelah Mbak Vina. Mbak Vina. Nomor satu tadi jadi yang benar apa, Miss? Apa? Mexico City. Mexico City, Mbak. Ini Mexico. Mexican itu orangnya. Ya, salah nulis. Oke. Sekarang selanjutnya. Tadi apa, Miss, jawabannya, Miss? Mexico. Jadi salah tulis. Jadi kenapa enggak Mexico aja gitu kan? Mas Mul enggak disiram ya? Udah. Masa langsung lari. Kurang aku aja. Oke, selanjutnya siapa nih? Tadi Mbak Vina kan, sekarang Mas Heru. Iya. Mbak Heru. Why is Mexico growing so fast? Kenapa Mexico growing itu apa sih? Growing, cepat berkembang. Kenapa Mexico berkembang sangat cepat? Di mana semua orang mengunjunginya. Dari mana semua orang-orang ini datang? Oh iya, dari mana semua orang ini datang? Mereka datang dari kota ke kota. Dari kota ke negara. They are coming to the city from the country. Mereka datang ke kota dari datang negara. Dari kota. Oh, itu Yomi. Iya. Mereka datang dari berbagai kota. Dari berbagai negara. Tinggal di sana sangat keras. Hidup di sana sangat keras. Dan pertanian di Meksiko. Hidup sangat keras di pertanian Meksiko. Hanya orang-orang kebanyakan orang-orang pertanian membuat harus tinggal sangat simpel itu apa ya? Sederhana. Hidup sederhana. Tinggal sederhana. To have hanya beberapa uang. Extra money itu apa, Miss? Uang tambahan.
itu day ya. Uang tambahan itu iya deh, penghasilan tambahan untuk uang tambahan untuk hal-hal modern. Orang-orang berpikir hidup di kota hanya lebih baik. Jadi mereka tinggal di pertanian dan berpindah ke Mexico City, kota Meksiko. Jadi mereka meninggalkan pertanian mereka. Jadi mereka pindah. Hey Miss, why people are moving to Mexico City? Kenapa enggak B? Kenapa enggak C? Ambilnya kenapa A? Alasannya? Karena itu kan dari they are coming to the city from the country. Kehidupannya sangat keras. Di pertanian Mexico itu. Gak nyambung ya? Jadi kalimat terakhir itu jadi benar jawabannya itu A, tapi kita lihatnya di sini kan kenapa why people are moving to the city. Di teks ini dijelasin kan hidup sangat keras di farm, makanya most of people on farm have to live a very, jadi kan orang-orang yang di pertanian ini tinggalnya sangat sederhana, mereka nggak punya uang untuk barang-barang yang modern, jadi modern. Terus mereka berpikir di city pasti must be better, makanya mereka meninggalkan pertanian mereka dan pindah ke Mexico City. Jadi semua paragraf ini menjelaskan kenapa people ini pindah ke Mexico City. Pindah ke kota Mexico City. Benar ya jawabannya? Berarti benar ya Miss? Benar, alasannya juga harus benar. Good. Oke, selanjutnya selamat Mbak Ira. Mbak Heru. Mas Heru. Aduh. Gak apa-apa. Malam gak apa-apa, Mi. Mbak Ira. Iya, Miss. Iya, Mbak. Around the world, large cities have the some problem. That problem is pollution. Mexico City has very bad air. Dia baca yang mana, Miss? Dia baca yang di modul. Mbak, iya yang di modul. Di laptop, Mbak, yang di screen, Mbak. Wah. Coba Mbak ulang. Saya pakai HP punya. Iya. Oh, tak kan. Yang activity 8. Activity 8 itu loh, Mbak, 4.17. Di laptop apa emang kelihatannya? United States. Mbak Ira, Mbak siapa tadi? Bacanya bukan yang itu, Miss. All around the world. Bacanya dia activity 5. Oh. Itu buci. I'm sorry. 4.17, Mbak. Iya. Modul. In the United States. Statistics there are two. United States. There are two kinds for television station. Two kinds for television station. One kind is commercial. Itu bacanya kind. Kind is commercial. About I for one 800 841
41 of the station in the United States commercial. United States commercial station. The station are push the business the show at the other kin. The other kind of television station is public. Public. The station do not show any ads. They get some money from government. They also get money from the people who watch public station. People. Orang-orang. Terus artinya di US ada dua macam acara untuk televisi, stasiun televisi. Satu macam adalah komersial. Sekitar 841 dari stasiun televisi di US. Di USA. Di sana stasiun bisnis. Stasiun komersial. Gitu kan? Stasiun itu adalah bisnis. Mereka menunjukkan iklan untuk membuat uang. Iklan untuk membuat money, menghasilkan uang. Ya, untuk menghasilkan uang. Dan apa ini? Dia jenis lain. Jenis lainnya dari dari stasiun televisi adalah ada umum. Stasiun ini tidak umum. Menampilkan banyak iklan. Iklan. Mereka mendapat beberapa uang dari pemerintah. Mereka juga mendapatkan uang dari orang yang melihat yang menonton itu public station. Stasiun umum. Stasiun umum. Oke, Mbak Ira udah dibantuin tuh artinya jawabannya. Iya kan Mbak Ira? Iya. What is the text about? The two kind any of television station in the USA, public TV station. Public TV station. Public TV station, tapi mereka juga ada ngomongin commercial station. Commercial station. Berarti ini bukan cuma public aja ya. Public kan cuma satu. Ini ada dua jenis. Terus lain. Station in the US. The two kinds of television station in the US. Langsung lihat dari paragraf pertama. In the USA there are two kinds television station. Baru ini dia jelas dari sini sampai sini itu jelasin yang pertama, terus dari the other sampai public station ini dia jelasin yang kedua. Jadi ada dua. Nah, jadi kalau paragraf kayak gini kita komersial. Jadi kita bisa lihat dari paragraf sentence pertama. Nah, yang kalimat ininya kan kalimat pendukung yang menjelaskan. Jadi makanya jawabannya the two kinds of two kinds for television station in the USA. Nah, ini kita yang tadi kan udah belajar isi-isinya, sekarang kita belajar menentukan judul yang cocok untuk suatu bacaan. Ya, panjang banget sih. Mbak Ika udah ya? Wih, udah panjang. Mbak Ika udah tadi itu. Ini belum. Udah ya? Udah. Nah, Mbak Leti. Yes, Miss. Volcanoes have been erupting on the earth for millions of years. More than 500 still erupt today. These are called active volcanoes. Volcanoes are located in belts or chains. They are found where the earth grows in weak.
The weak spots let the hot rock escape when the volcanoes erupts. Many volcano belts are mountain ranges along the edge of continents. One belt runs along the western coast of South America up through the western part of the United States. Other volcanoes are found in ocean basins. About 3/5 of all active volcanoes in the world are in the Pacific Ocean. Many of these volcanoes erupt under the water. The Hawaiian Islands were built by volcanoes that began erupting underwater and finally reached the surface on the ocean. So far pronounce-nya bagus ya, Mbak. Cuman yang ini kalau build ini U-nya itu enggak kelihatan. Jadi bacanya build. Building. Okay. Terus apa Mbak? Vulkano erupting itu erupsi ya, Miss. Erupsi di bumi dalam milion itu jutaan tahun. Bukan dalam. Selama jutaan tahun. Lebih dari 5.000 masih erupsi hari ini. 500. Iya, sorry. Mereka disebut vulkano aktif. Vulkano berlokasi di sabuk of chain itu, or chain itu apa, Miss? Chains. Bel itu sabuk. Bells itu sabuk kan? Area. Area. Bisa area ya, di area. Area apa ini? Chainnya apa? Tapi bukan chains ya. Itu rantai. Kalau chains itu rantai. Daerah juga bisa. Laju. Polisi gitu mungkin. Lock-in belt or chain. Volcanoes or lock-in belts or chains. Ya kan is apa tuh? Di daerah apa ya mereka di lokal tapi bukan itu bukan sabuk deh. Bel emang sabuk tapi area di area aku polis ya kita bilang aja ini volcano berlokasi di area apa ya tapi bukan sabuk ya bukan sabuk chain itu tapi itu ada rantainya juga Miss sabuk atau rantai itu artinya belt or chains rantai chains ya lah pokoknya berlokasi di sini ya. Oke, lanjut berarti ya, Miss. Found. They are mereka bimbang. Found. Mereka menemukan they are found where they mereka ditemukan di ketika apa sih? Cruise itu retak. Already. Mereka cruise itu kerak yang kerak lemah. Bumi. Kerak bumi, iya kerak bumi. Keraknya itu lemah. Ya. Spot area yang lemah membiarkan batu panas melarikan diri ketika vulkano erupsi. Banyak vulkano sabuk vulkano pegunungan. Berkisar di sepanjang tepi benua, satu sabuk lari ke utara. Pantai ke utara Amerika sampai Amerika Utara. Amerika Utara Selatan. Sampai ke
barat ke bagian barat itu... selatan selatan bagian... mbak sorry Amerika Selatan sampai ke barat bagian barat dari United States. Vulkano lainnya ditemukan di perairan basin cekungan dasar kali. Oh, dasar. Dasar. Di dasar laut. Oh, oke. Okay. Kira-kira about tentang kan kira-kira sekitar 3 sampai 50 dari vulkano dari semua vulkano aktif dari 3 sampai 5 dari vulkano aktif di dunia berada di lautan Pasifik. Banyak dari vulkano erupsi di bawah laut. Ada Hawaiian Island. Kepulauan Hawaii dibangun dari vulkano Chert itu. Vulkano Chert itu apa misalnya? The Hawaiian Island were built by volcano Chert began. Gak tau mbak. Gitu sih. The Hawaiian Island, pulau Hawaii dibangun, dibentuk oleh vulkano Chert yang memulai meletus. Yang mulai meletus di bawah laut dan akhirnya mencapai permukaan lautan. Permukaan laut. Permukaan laut. The first distinction is nyari orang geografi. Tanya ya. Tapi kalau chat di sini cuman ini conversation gitu, to talk someone in a way, talk someone friendly. Pokoknya intinya dapat kita kan. Intinya dapat vulkano meletus di bawah air. Itu mereka itu vulkanonya terletak di mana? Oke, jadi judul yang cocok apa nih? The best title for this selection is Dimis The Earth's Volcanoes. Kenapa? Kenapa? Karena dari awalnya itu kan membicarakan tentang ini, iya, vulkano yang erupsi. Vulkano. Kayaknya E. E, how to the Hawaii Island. Yang paragraf terakhirnya itu kan. How the Hawaiian Islands were built. Tapi atasnya paragrafnya? Kalau di atasnya ini ngomongin volcano. Ngomongin volcano. Jadi kan mereka ini. Kalimat ketiga. Iya. Kalau volcano Hawaiian Island ini kan volcano yang erap, yang erupsi di bawah air kan? Air. Iya. Terbuatlah Hawaiian Island. Nah, tapi ini kan cuma dijelasin di paragraf 3 nih. Paragraf terakhir. Terus kalau itu yang nomor 1 kan. Terus at the bottom of the ocean. At the bottom of the ocean.
The bottom ocean. At the bottom. Juga nggak keseluruhan ya, itu kayak nggak dijelasin yeah. Juga bottom of the ocean. Udah itu why volcanoes erupt, ada dijelasin nggak kenapa dia? Dijelasinnya itu cuma sedikit kan. The weak spot let the hot rock escape when the volcano erupt, itu termasuk nggak? Tapi nggak dijelasin kan alasannya kenapa dia erupt. Cuman dia bilang kalau nggak ada ya deep itu miss selama 5 miliar tahun kan. Ya besar jawabannya dia di Earth volcano. Jadi secara umum dia ngomongin paragraf 1 volcanoes, paragraf 2 juga many volcanoes. Jadi paragraf 3 dia juga ngomongin volcanoes tapi yang di bagian air. Tapi kan dia masih masuknya volcanoes kan. Jadi cocoknya di Earth volcano. Oke, satu lagi. Mbak Leti udah, Mbak Marlini. Mbak Marlini kelihatan enggak ya teksnya? Di kok. Apa sudah kelihatan? Mas Arifin udah, Mas Mulyadi udah, Mbak Raswati. Raswati. Tidur ya? Ya, Miss, Miss ada. Oke, Mbak baca aja dulu. Akhirnya ditanya juga. Sampai bikin status loh. Wait, stop. Oke, Mbak. From head to shoes. Jujur lebih baik. When clothes are as useful. Only one piece of clothing is worn just for decoration. It is a necktie or cape. The necktie is left over from the time when men wore ruffles, ribbons, and tassels. Bu Brahma was an Englishman of the early 1800s. He was famous for his fancy clothes. The story is told that he used to invite guests just to watch him knot his white cravat. Now perhaps even the necktie is going out of style. Even the necktie is going out of style. It has been getting smaller and smaller from hundreds of years. It starts out as a piece of lace turned into silk bow, then it becomes a triangle that was tied around tire neck. No many neckties are no wider than a piece of string. This on Taufik. Ini dibaca gak, Miss? No, saya, okay. The best detail for this selection is apa? Ada yang ngomong itu ya? Enggak ada. Oh, the best teacher for this selection is diartiin dulu ya, Miss ya? Iya, Mbak. Bantu ya kalau nggak bisa. Oke. From head to shoes. Head itu apa? Dari head topi sampai sepatu. Dari topi sampai sepatu. Pria berbaju pakaian pria. Oh, pakaian sangat pria. Sangat useful itu apa? Berguna. Sempurna ya, Prof. Bermanfaat. Bermanfaat. Hanya satu. Berguna. Hanya satu pieces dari baju. Worn. What is worn? Bantu Mbak, worn itu apa? Worn itu dipakai. Oh, dipakai hanya untuk decoration. Itu adalah it is the necktie. Necktie itu ya dasi ya. Ya. Neck leher ti. Dasi. Berdasi. Or crepet. Crepet. What is crepet? Iya, kata lain dari necktie lah. Dasi dari crepet. Or crepet. Berdasi di sebelah kiri ya itu. Tersisa dari waktu ketika ruffles. When were ruffles apa, Miss? Bantu, Mbak.
ketika laki-laki menggunakan ruffle, ribbon, tasel, itu jenis-jenis. Ruffles itu apa sih? Jenis-jenis dasi zaman dulu tuh yang ada kayak pita kuku, gitu, ya? Ribbon, ruffle. Oh. Iya. Itu dasi mereka. Terus itu kan ada ribbons and tassels. Ribbons apa, Miss? And tassel. Udah jenis dasi aja lah. Jenis tadi ya, sebutin aja gitu ya. Pita, bahasanya pita. Asing banget ini, jadul. Ribbons itu pita. Oh, dasi yang berpita itu tadi ya. Yeah. Jadul kita yang enggak tahu. Bukan jadul lah. Modern. Kita yang enggak pakai dasi, enggak ngerti aja. Iya. Okay, Bramall was an Englishman. Bramall adalah lelaki Inggris di tahun 1800-an. Dia sangat familiar untuk busana baju ya. Apa namanya? Terkenal. Mewah. Dengan gaya bajunya. Mewah. Iya. Terkenal. Dengan dari gaya bajunya. Yeah, story. Terus the story started he used to invite guests. Oh, apa ceritanya? Menurut cerita. Menurut ceritanya memberitahu dia menggunakan untuk mengundang tamu. Bukan dia terbiasa hanya mengundang tamu. Dia terbiasa mengundang tamu untuk melihat not his white cravat. Apa white cravat? Cravat what is cravat, Miss? Cravat dia tadi, Mbak, dasi. Dasi putihnya. Simpul dasi putih. Simpul dasi putihnya. Okay, thank you, friends. Sekarang bye. Sekarang itu aduh nggak ngerti ini bahasanya, perhaps mungkin bahkan dusty keluar dari style ya, ketinggalan zaman. Iya, ketinggalan zaman bahasa sekarangnya mah zaman maunya. It has been getting smaller and smaller for hundreds of years. Berarti sangat kecil untuk beberapa tahun ya, Miss, yang lalu itu ya. Iya. Oh ya, berapa tahun pokoknya. Sorry, Miss. Bertahun. Terus itu mulai keluar satu thesis. Oh, piece of lace. Apa piece of lace? Peach. Lace itu nama bahan material loh, kayak brokat gitu, tahu nggak? Renda di sini. Kayak renda gitu, kayak bahan-bahan. Bagian. Dari brokat. Brokat dan menjadi. Dan menjadi ke dalam silk bowl. Berarti apa sih yang kalau sutra ya? Sutra mangkok. Sutra bukan di situ. Iya. Kemudian sutra mangkok. Itu bowl. Mangkok itu bowl. This is bowl. Busur. Different. Bowl, busur. Kayak busur panah. Kemudian menjadi triangle. Segitiga, chevrons, tire neck. Yang was tied around the tire neck. Diikat di lingkaran leher ya? Iya. Di sekitar leher. Iya, di sekitaran leher. Sekarang banyak dasi are wider. What is wider? Then a piece oh lebar ya. Sekarang banyak dasi lebar, agak lebih lebar daripada dasi itu yang piece itu dasi apa? Tali. Of string. String.
Jadi sekarang bayangnya tidak lebih lebar dari sebuah string. String itu apa? String itu apa sih, Miss? Talinya. Oh. The best people for this selection is. Berarti why me, sekarang why me? String itu kan kayak satu ini kan, satu tali gitu ya. Berarti sekarang seuntai gitu, Miss. Tipis gitu. Jadi no wider. Jadi tidak lebih lebar. Sekarang nggak pakai perepetan, Miss, nggak di sampul-sampul lagi. Tali gitu, jadi. Ya Allah. Jadi kan it has been getting smaller and smaller. Jadi judul yang cocok apa? Why men wear necklace? Kenapa laki-laki memakai dasi? Enggak, aku belum jawab ini, Miss. Iya. Gila. Apa, Mbak? The history of men's clothing. The history of men's clothing. Yes, Miss. The history men's clothing. Pakaian. Laki-laki. Pakaian. Serta pakaian. Cerita dari pakaian laki-laki. Why men wear necklace? Sejarah busana laki-laki apa gimana? Cerita itu di situ, bukan sejarah. Iya, bisa sejarah juga sih. Sejarah itu. Jadi kan dari topi ke sepatu, pakaian laki-laki sangat berguna. Hanya satu pakaian yang digunakan untuk dekorasi, yaitu dasi kan dia bilang. Mm-hmm. Kalau itu pakaian kan berarti di kalau sejarah pakaian, kenapa pria berdasi? Ya. Ini lebih banyak ngebahas dasinya. Hey. Kayaknya dasi. Tebal dan tipis. Tebal dan tipis. Why men wear necklace nggak dijelasin ya alasannya kenapa dia memakai dasi laki-laki kan? Terus necklace through thick and thin. Gak ada di situ thick and thin, gak ada. Tadi kan dijelasin ada yang tebal. Kalau thin ada dijelasin. Iya, tadi ada yang tebal tipis. Sekarang kan zaman sekarang tipis. Tik itu gak ada kata tin di situ. Jadi tipis kan maksudnya dasi itu dari tebal jadi tipis. Terus men's clothing tadi gak dijelasin clothing. History of men's clothing juga gak dijelasin. Yang paling cocok ya cuman B, karena dasi itu dari tebal menjadi tipis. Tipis. Yes, right, Miss. Erno wider. No money necklace. Salah ketik kali itu. Karena getting smaller and smaller ku. Smaller. Itu kan menceritakan baju jadul zaman dulu itu, Miss. Dasi. Oh iya, dasi. Ada sepatu juga kan di situ. Even the necklace is going out itu kan. Itu kan ada tulisan men's clothes are useful. Kan cuma satu. Iya. Di atas. Itu paragraf pertama. Paragraf pertama. Berarti benar, Ji. Dia bilang kan, cuma bilang. Dari topi sampai sepatu, pakaian laki-laki itu sangat berguna, sangat useful. Tapi hanya satu piece yang kebanyakan ngebahas kan hanya dekorasi. Ngomongin dekorasi. It is the necklace. Jadi ngomongin dekorasi itu necklace kan. Jadi itu enggak clothing. Iya, necklace. Dia enggak ngomongin tentang kemeja, celananya kan, enggak kan. Jadi dia cuma ngomongin soal ini. Tapi kan itu juga itu masuk ada dalam historinya pakaian kan, Miss. Kalau B nggak terima lah. Kenapa? Aku terkecoh sama yang ini. Toh. Kenapa si D-nya ini huruf kecil aku kok? Masa pakai harus judul? Kayak writing. Iya. Ya, kalau di judul kan harus pakai huruf besar kan. Nah terus kalau salah ketik itu paling. Udah cuma T-nya udah gede. Benar modul. Besok ngajuin kasasi.
Kalau why men wear necktie sudah nggak dijelasin, yaitu men's clothing juga hampir sama kayak the history of men's clothing, tapi sama-sama nggak dijelasin men's clothingnya. Jadi sisa jawaban yang B yang benar. B. The necktie. Jadi kita kalau jawab soal kita bisa eliminasi jawaban, oh nih nggak ada, nih nggak ada. Jadi sisa dua itu yang kita bisa consider. Biasanya gitu. Kalau ada jawab soal TOEFL kan nanti teksnya panjang banget, tapi kita bisa eliminasi jawabannya gitu. Itu juga caranya. Tinggal dua. Di filter bawahnya. Call friend. Oke, satu lagi. 5 menit lagi ayo. Setelah Mbak Raswati ya, sekarang Mbak Ruhati. Iya. Yeah. Oke, Mbak. Yang mana? 5 menit lagi. Ayo. Di sana no. Mana? Aktiviti 3. Antartik. Antartik. Aktiviti 3. Antartik. Aktiviti 3. Oke. Di antrak. Maksudnya enggak benar. Aduh. Kan baru hatinya enggak ada. Heeh. Baru hatinya hilang. It was the only. Ini suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Ganti Mbak Siti Mira. Jamis ya. Baru hati hati-hati aja tadi belum meet. Sudah, Mas Budi, Mas Budi, Miss, Mas Budi tadi. Mas Faibun belum, Mas Faibun. Tuh ya. Enggak ada juga. Enggak, Miss-nya aja yang ngumpulin. Mas Faibun? Aku aja, Miss. Hati-hati ke Miss, belum. Yang belum, bagian yang belum. Baru hati-hati ini, Miss. Mbak Suciati tuh loh. Mbak Suciati. Iya Miss, baru boleh hati. Miss saya Miss. Mbak Anna, Miss. Mbak Suciati. Baru hati aja kok Miss. Hari ini yang belum ngomong, yang belum cewek cowok yang belum ngomong. Iya nih, yang belum nih. Arifin. Tadi kan baru Arifin. Hati, baru hati mana? Mas Budi. Keluar Miss, gak ada suaranya. Mbak Suciati aja Miss, itu kan. Kan udah tadi. Oke, fix. Yang belum, yang belum Miss. Belum cah, yang belum siap ngomong. Iya, saya nah, belum siap. Mana? Mbak Suciati Miss. Garek 5 menit cah ribut. Saya sopo iki? Boleh tidak Miss? Mbak Leti ya. Ya, aku aja Miss sudah. Oh ya. Biar cepat ya, Miss. Iya, Mbak Suci enggak ada ya. Enita. Ya, Mbak Suciati ada. Kasih kesempatan yang lain lah. Esok. Ada enggak coba? Bentar lagi. Cowok ada enggak yang belum? Ya udah, Mbak Suciati udah lo, udah. Mbak Suci yang banyak. The topic is actually in this. It is the only continent on the earth without a river or a lake. The Antarctic is all ice all year round. The warmest temperatures warmest is ever recorded that is zero. What is temperature? Zero. No. Zero. Explorers used to think that a place so cold would have a heavy snow. But less than 10 inches of snow for 8 years. That is less than half an inch of water. 10 times much moisture heals in parts of the Sahara. The little snow that falls in Antarctica never melt. It continues to pile up deeper and deeper year after year and century after century. When the snow get to be about 80 feet deep, it is
turned to ice by the weight of the snow above it. Antarctica actually a desert. Apa sih? Bantuin ya. Ayo, ayo. Desert apa? Bukan makanan penutup ya. Ini kan berarti benua Antarktika kan, Miss? Yang diceritakan. Dengan temperaturnya 0. Gurun, gurun. Gurun. The Antarctic. Antarctic adalah sebetulnya gurun, adalah gurun. Itu hanya sebuah itu hanya kontinen benua apa-apa itu. Apa sih itu? Bumi tanpa apa nih river? Sungai atau danau? Atau sebuah danau? Tanpa sungai atau atau danau? Ada danau. Di Antartika semuanya adalah ice sepanjang tahun. Sepanjang tahun. The warmest temperaturnya mencapai hangat gitu, paling hangat. Temperatur yang paling hangat. Temperatur yang paling hangat 0 derajat. Tiri itu? Tri? Is zero itu? Tiri di sana. Nol. Iya, zero itu nol. Maksudnya itu. Pol selatan. Terus, para pengeksplor used to think that para pengeksplor berpikir bahwa Lesoku karena sangat dingin dan badai saja yang snowfall ini. Jadi para pengeksplor itu berpikir bahwa tempat yang sangat dingin biasanya memiliki salju yang tebal, tapi tidak lebih dari 10 inci dari salju yang turun setiap tahunnya. Itu lebih kurang dari setengah inci air. An inch of water. Less than tidak lebih dari kurang dari setengah inci dari water. Dari air. Anu incinya water. Gimana ngitungnya? Enggak tahu. 10 kali lebih lembab moisture hills bukit di bagian Sahara. Bagian Sahara. Itu the little snow. Little kecil salju. Salju kecil. Salju kecil. Oh, tidak. Salju yang turun di Antartika tidak pernah mencair. Tidak pernah meleleh, melancair. Terus continue dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari century. Ya, century abad ke abad. Abad ke abad. Because snow gets to be about dari tahun ke tahun telah menumpuk ya, dari abad ke abad. Wish mbak. Di lautan Antartika sinyal putus-putus. Ketika salju get pergi ini dapatkan kira-kira 8 kaki dengan 80 kaki. 80 kaki. Menjadi es. Pokoknya berubah menjadi es. Dengan ke weight berat. Dengan berat. Salju of the snow above. Salju di atasnya. Di atasnya. Ini kelas translation. Berarti airnya itu 80 kaki. Airnya 80 kaki setengah inci di atas salju. Oke. Bisa ulang lagi. Mbak Sumarti yang jawab. Enggak baca. Iya. Kan tadi udah simak. Itu tentang salju. Tentang benua. Tanya Ratu Elsa, Mbak.
Jadi coba ya, kita arti dulu nih, the best title for this election. Strange continent, benua yang aneh. Terus Antartika, sebuah daerah es, an ice desert. Daerah Kutub Selatan. Turun es. Salju turun di South Pole. Terus the world's greatest desert. Sia. Famous. Sia. Dia ngomongin Antartika, iya ngomongin Antartika. Udah itu snowfall at the South Pole. Yang dibahas salju terus, Miss. S. Ice desert. Kontinen itu apa? Kan sama temannya, Miss, sahabat itu, Miss. Benua yang aneh. Yang dibahas Antartika apa? Antartika. Anunya Antartikanya apa? Dengan snow. Salju. Antartikanya yang dibahas sama salju itu kan. The Antarctic and Ice Desert. Desert. Kalau saya bisa pimis. The word. Dariku busy. Dari awal aku Antarctic sama paragraf itu kasih itu apa? Explore itu tinggal baru pendapat kan? Kontinen dia nggak ngomongin yang aneh-aneh ya. Mm-hmm. Nah, terus kalau misalnya tadi jawab Filipina bi snowfall at South Pole. Nah dia kan bilang tadi at South Pole, tapi dia nggak ngomongin salju turun di sini. Yang dia ngomongin di South Pole ini cuma the warmest temperature. Ya kan benar. Udah itu, kalau the world's greatest desert. Greatest. Dia nggak ngomongin ini ya. Kan dia ngomongin cuman Antartik ini, terus nggak ngebandingin dengan benua-benua yang lain kan Antartikanya. Tidak, Miss. Iya. Ya, Bimis yang agak anu. Antartika, dari sini Antartik. Terus dan an ice desert. Ice desert. Snow. Es dan saljunya berarti kan untuk sahabat ya, Miss. Miss, boleh tanya nggak itu yang apa explore used to think itu bukannya pendapat dia cuman berpendapat iya kan itu kan apa penjelasan semua ini baru pendapat mereka kan ya pendapat bukan, mereka ya kan jadi kan tentang yang mereka pendapat baca, mereka kan? Itu kan bahwa place yang sangat dingin seharusnya mempunyai novel yang sangat banyak kan tapi tidak lebih dari ini. Jadi kan kalau jawabannya bisa aja sih. Kayaknya aneh nak, Mas Malan Mas. Modul maha benar. Udah modul. Mbak. Enggak ada. Enggak lihat modul, tapi kan ikut dari. Awalnya kan harus menjelaskan dilihat ini mas dari sama setiap kalimat dan katanya itu selalu kalimatnya Antartika, snow, dan es. Kita kan cari judul yang anu kan agak ini mirip apa ya yang pas ini, mirip sama ini. Kalau semuanya yang P itu kan kalau kita mendeskripsikan ya itu benar karena di situ harus menjelaskan Antartik sama es desertnya itu. Enggak ada tempat yang aneh kan di sini. Iya. Aku gak tahu dulu. Kalau a strange continent itu enggak nyambung kan kayak walaupun dia berpendapat tapi pendapatnya enggak ada yang aneh gitu. Dia kan cuman bilang bahwa kalau yang tempat yang dingin seharusnya mempunyai salju yang lebih tebal kan. Tapi tidak lebih dari 10 inci. Tapi terus kan enggak jelasin. Miss continent emang artinya apaan sih? Apa? Kontinen. Tadi apaan sih? Kontinen. Benua. 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 Benua yang aneh loh. Aneh. Sebuah benua yang aneh. Benua yang aneh. Ya. Ya Bimis. Yang agak pas. Yang aneh di sini. Enggak menjelaskan yang aneh-aneh. Macam dulu modul dengan mah benar modul dengan isi jawab. Kurung di modul Yohan, aku malah di modul. Waduh, wey.
Kalau di modul sih B, kalau di modul B. Oh, the world's greatest. Kan secara keseluruhan dia ngomongnya memang Antartika terus kan dari paragraf A. Iya. Yeah. Iya, Antartika terus sama itu. Antartika itu kan an ice dessert gitu atau actually kan di situ dibuat dessert terus yang terus di sini Antartika is all us ice. Ice. All year round. Snow, snow, tapi di Antartika gitu. Semuanya. Udah Mbak, terus Mas ada pertanyaan? Ada lagi yang menanyakan? Saya belum bagi. Ada homeworknya, Miss? Gak ada. Iya, saya mau tanya itu, Miss. Saya udah buat alamat tapi belum keluar. Apaan sih? Gak ada cara melihat judul ini. Udah, nantilah, benar nih. Besok. Oke, Mbak, Mas, udah. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Kita harus banyak translate ternyata. Ya, Miss, makin lama ini makin ke atas kata-katanya makin susah. Makin rumit. Liar. Liar, liar. Liar, liar. Itu ngerti, ah. Ya, dan pokoknya kita sering-sering banyak baca aja kan kelas reading. Iya. Reading. Udah enggak ada lagi pertanyaan? Yang belum kebagian, kita besok ya double. Mbak Sumarti, Sumarti Tri sama Yuni. Ya ampun, Kak. Apa, Miss? Belum tadi, Miss. Sudah, sayang. Mbak Yuni sudah, Miss, kayaknya tadi. Udah, pertama tadi. Oke. Okay. Saya sudah, Miss. Ini enggak jadi. Mas Budi, Miss. Mas Budi. Mas Budi, ya. Okay. Yaudah, besok ya. Yaudah, semoga ilmunya bermanfaat, ya. Baik, kita cukupkan. Amin. Ya, amin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.